Hari ini aku dan Teh Tria mencari biji jayanti di Desa Mangku Rakyat, Garut, Jawa Barat. Jayanti adalah pohon liar yang biasa ditemukan di area persawahan. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Oh, ini Teh, pohonnya jayanti. Yang diambil yang gimana Teh? Yang panjang-panjangnya. Oh, yang ini? Oh, iya dah. Banyak gak dulu di atas? Banyak, Teh. Hati-hati ya. Iya, Teh. Bisa berdiri nggak? Bisa, Teh. Iya, udah aja, pulang aja. Udah banyak kok. Kang, ya. Iya jayantina. Ya, suruh mundur aja, kupasin. Ini kupas semua, Kang? Iya, semua saja. Oh, ya, Kang? Biasanya, kue cika dibuat dengan isian kacang. Kali ini, kami akan mengganti isiannya dengan menggunakan biji jayanti. Jayanti menyimpan banyak khasiat. Daunnya dapat digunakan sebagai obat penyakit demam. Bijinya bisa digunakan untuk mengobati kepala pusing, keguguran, juga batuk. Walau banyak khasiatnya, tapi rupanya jayanti belum dimanfaatkan dengan maksimal. Biji jayanti ini direbus terlebih dahulu hingga teksturnya melunak. Setelah sudah cukup lunak, jayanti ditumbuk hingga benar-benar halus. Tak lupa, aku menambahkan gula halus sebagai penambah rasa manis. Kang Upri membuat pewarna makanan alami dengan menggunakan ubi ungu. Ternyata ubi ungu bisa menghasilkan warna ungu yang pekat. Selain itu, rasa ubi ungu juga cocok untuk dijadikan bahan campuran kue cika. Khasiatnya pun banyak. Salah satunya adalah dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke pada penderita darah tinggi. Kue cika adalah kue khas Jawa Barat. Pada masyarakat Jawa, kue ini biasa disebut dengan kue tok. Sedangkan pada masyarakat Tiongkok, kue ini disebut dengan kue ku. Sementara itu, Teh Tria bertugas untuk membuat adonan cika. Bahan yang dibutuhkan antara lain tepung beras, gula halus, sedikit garam, dan juga air santan matang yang telah diberi pewangi dari daun pandan. Gula halus dipilih karena teksturnya mudah menyatu dengan adonan. Walau begitu, menggunakan gula putih pun tidak menjadi masalah, asalkan adonan bisa tercampur rata. Semua bahan ini diadon hingga tercampur rata dan juga kalis. Tak lupa, ubi ungu ditambahkan untuk sebagian adonan. Memang, di beberapa daerah, kue cika dicetak dengan menggunakan cetakan khusus. Tapi dulu belum ada cetakan khusus. Kue cika hanyalah dicetak manual dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah,
sudah dibentuk seperti ini, adonan siap untuk dikukus. Kurang lebih membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit hingga adonan matang. Akhirnya, kue Cikak Jayanti sudah siap untuk disantap. Tampilan kue menjadi lebih cantik dengan menggunakan ubi ungu. Tekstur luarnya lembut dan empuk. Cocok sekali berpadu dengan isian Jayanti di dalamnya. Rasa manis adonan Cikak terasa nikmat. Semakin nikmat saat menggigit bagian dalam kue Cikak yang empuk dan gurih. Semoga dengan adanya olahan Cikak Jayanti ini, Jayanti dapat diolah menjadi berbagai macam panganan. Waktunya untuk geber di bulan Juni. Sabtu dan Minggu gak cuma waktunya San Mori, tapi juga saatnya nonton balap seru MotoGP di Trans 7. Balap seru di Sabtu dan Minggu. Ini baru Trans 7.